pertama di hari ini guys, gue akan ajak teman gue Rafael dan Samsul untuk build battle. Tapi build battle ini sedikit beda karena kita akan menggunakan spin wheel, di mana mereka akan spin temanya apa dan juga mereka akan mendapatkan 2 challenge yang mereka harus lakukan waktu lagi build ya guys. Jadi ya, kita di sini ada banyak-banyak hal yang konyol guys, seperti kayak buildnya apa, kayak slow, ada slow gitu, terus bisa nge-build sambil buta gitu kan. Ya ada macam-macam lah intinya ya. Jadi intinya guys, kita langsung mulai ke video untuk hari ini. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Woi, Rafael, Samsul, dalam banget. Gila. Ya, jadi hari ini guys, gue mau ajak lu pada guys build battle. Tapi hari ini guys, temanya ditentuin oleh spin the wheel ya. Jadi lo lo pada roulette gitu ya. Dan bukan tema doang, lo pada akan dapat 2 challenge ya di spin the wheel juga nanti. Oke? Okay? Gamset. Iya, Gamset. Oke. Okay. Hey, Gamset. Malah gambre ya. Oke, in 3 2 1 go, Gamset. Oke, dia batu. Gunting, dia, ya, dia gunting. Batu. Ya, menang gua. jadi Rafael duluan yang akan spin the wheel. Ya enggak? Ya enggak, Sol. Biar mampus dia ya udah. Ngecit. Ya udah, kita langsung mulai ke spin the wheel ya, guys. Oke guys, jadi ini spin the wheel deh ya. Di sini Sol, Rafael sih, kalian bisa lihat ini tema yang kita akan buat ya. Bukan tema doang sih, ada beberapa objek gitu yang bisa kita buat. Nah, di sini tadi kan ada Amogus anjir. Ya, itu idenya Samsung. Jatahnya gua. Anyway, gua di sini kan tadi udah adain Gamsuit tuh. Nah, kan lu kalah. Nah, lu berarti duluan ya. Oke. Apakah Anda siap? Udah. Orang udah ya. Oke, 3 2 1 and go. Oke, okay. Rafael dapat apa? Medieval kah? Modern. Oh my god. Kenapa giliran Rafael dapatnya modern gitu ya? Aduh. Ya udah, Sol. Modern. Berarti apa? Rafael tuh modern ya. Nah, sekarang kita Samsul deh, kita Samsul. 3 2 1 go. Oke, okay, Samsul dapat apa nih, guys? Dapat apa nih? Amogus. Please. No. Amogus bener. Oh my god. Rafael, guys, prediksi. Ini tidak dibuat-buat, ini asli. Oh my god, ini legit, legit banget anjir. Oke, kita lanjut ke challenge spin the wheel kedua guys. Oke. Jadi Rafael, apa kamu siap? Di sini lo punya dua challenge ya. Di sini lo harus 2 kali spin. Jadi sini mau kita rumahnya apapun gua jabanin kalau mau. Siap, kita seputar in 3 2 1 go. Set. Pokoknya 2 kali ya. Lu pokoknya ada 2 nih. Lu kalau dapatnya suram sih, aduh. Oke, sekali lagi fail ya. Oke. FOV mentok kanan. Iya. Jadi ada 2 nih. FOV bentuk mentok kanan sama apa nih? Sama apa nih? Kayu. So, siap, so. Oke, in 3 2 1 go. Boleh wall tendik. Let's go. Emang bisa pakainya lu. Aduh. Emang bisa pakainya. Oke, Samsul bisa pakai world edit atau apa, dengan apa nih? World edit dengan Pala pusing. No. Oke guys, di sini gue ada tulis guys, di sini Rafael ini challenge ya dia ya tadi. Dan ini Samsul ini guys ya. Oke, jadi kalian ke upload masing-masing adik-adik, ayo upload masing-adik adik. Gue nggak boleh terbang. Ya lo masih mending ya build Amogus doang ya bang. Lo masih harus bersyukur lo, parah lo. Nih sebagai bukti nih. Ini kasian banget guys. Nah, mentok kanan. Mampus lo, FOV mentok kanan. Mampus. Nah, sekarang kayu only guys. Oke, guys, kita akan mulai guys. Tapi sebelum itu guys, gua akan timer 7 menit ya guys. Timer 7 menit, buset, itu waktu. In 3 2 1 7 menit di build akan mulai. Go. Oke, Rafael dekat build FOV-nya. Gua rasa sih abis ini dia akan pusing guys ya. Apalagi ini kita record pagi-pagi nih. Otak masih sempreng semua guys. Ngumpulin ininya dulu nih, ngumpulin. Sol, gak boleh terbang ya Sol ya. Gue gak bisa terbang, sumpah tuh gue matiin fly-nya tuh. Oh, lo udah matiin fly-nya. Gue gak bisa nge-base block ini, kenapa ini?
Apa itu bisa anjir? Ini. Oh, tuh, oh, bisa apa dah lo? Nah, berarti ini orang enggak boleh pakai grass dong. Ngigo. Mabok ya. Ah, enggak boleh lah. Enggak boleh pakai grass. Enggak boleh kayu dong. Pokoknya kayu dong gitu ya. Enggak boleh pakai kayu, enggak boleh pakai glass. Rumah kok kayu sih? Iya, rumah. Ya guys, ini siksa kubur guys. Ambil FOV. Siksa kubur enggak, siksa kubur enggak kayak gini, Bang. Maaf, oh, Bang ya. Ya, tapi kan intinya disiksa air. Ya, tapi masih mending sih lo masih bisa kreatif gitu kan, hancurin cepet atau intinya gitu enggak masih gampang sih. Guys, Samsul tuh dapat easy mode, guys. Ini si Rafael, guys, yang gua kasihan. Pusing gua. Lihat tuh, guys. Build-nya kan jelas tuh, guys. Kegedean anjir, bodo amat. Aduh. Ya, ya guys. Jadi kalian bisa lihat guys, si Rafael sedang berjuang menaruh blok. Ini rada gua enggak ngerti juga sih bentukannya gimana, guys. Dan gua intinya juga gak ngerti. Intinya dia sedang apa berusaha. Gua ini gua aja bikin juga enggak ngerti, cuy, bikin apa ini, cuy? Among Us aja. Omogus saya esok kita nyanyikan yel-yel dulu sul biar dilancarkan oleh Lord Omogus. Oh my apa god. Oh Omogus. Shut up. Gue naruh blok salah mulu dari tadi. Ini lebih parah dari yang gue bayangin. What the hell? Ada apalagi dapat nausea, woi. Apalagi dapat pusing-pusing pala kau gitu. Udah gitu dapat nausea lagi. Orang ya kalau dapat nausea, wah lebih parah sih. Nah, gila sul, mantap sul. Ingat sel, lo kalau jatuh harus naik lagi ya pakai blok. Oh, ini pantatnya agak semok. Iya, bedanya guys tinggal 4 menit lagi ya guys. Apaan aja cepet banget. Itu 4 menit lagi dari mana anjir nge- hey, Alvin ini nge-cheat. Hey, apa wey? Atau kita ini guys. Bang, no limit aja lah bang, no limit lah. Just no limit. Adik-adik siapa yang setuju kita tidak pakai waktu aja guys? No limit lah, come on. Sepertinya kontestannya sepertinya tersiksa, terlalu tersiksa guys. Tapi ya udahlah guys, sebagai juri yang baik dan ramah, ya gua ini ya guys, timernya gua offin aja guys. Kasihan guys, gua ternyata mereka tidak terlalu jago guys untuk build cepet guys. Oke guys, gimana guys kabarnya guys? Udah gimana hasilnya ini, rumah modern atau rumah yang gak tau ini rumah apa guys? Rumah kok kayu sih? Oke, ini Samsul lagi buat apa? Oh, Samsul udah buat sampe segini ya tuh. Wow, udah sampe begini guys. Hey, bro. Buatnya guys. Hey, bro. Gila. Mantap, bro. Terus, ayo terus, Sul. Terus. Hey, I'm trying my best. Jangan sampe jatuh, Sul. Sampe jatuh. Pusing kau ya. Mohon maaf, ini Amogusnya kok jadi kayak kulkas berjalan guys ya. Kulkas mini berjalan guys. Sabar, belum kelihatan. Gue mau bikin backpacknya nih. Ini backpacknya nih ya. Oh iya, ini backpacknya nih, berarti ini backpacknya. Geng Mimi. Mampus. Sul. Sul, gua dorong asik kali ya. Lihat gak Sul? Udah lo FOV. Tutur memodern kayu kau lanjutkan itu. Ini apa nih? Oke guys, ini kelihatannya Samsul udah mau jadi ya guys ya. Omogusnya walaupun Omogusnya rada bentet guys, rada. Atau rada lebar guys. Bulat gitu guys ya. Jadi mumpung mereka lagi kayak gini kan ya, kita bisa buat kayak gini juga sih guys, kayak yang asik-asik dikit gitu. Kayak apa ya, kayak oh gue punya ide guys, kita bisa pakai yang asik-asik dikit tuh, mending lu bantuin gue. Gini, terus kita gini kan. Kalian udah tau ya, blok ini dua ini untuk gunanya untuk apa. Pink terracotta sama terracotta ya guys, gunanya ini untuk memperindah buildnya mereka guys. Guys, aduh. Woi. Nah, guys, build-nya jadi lebih cakep guys. Tuh, wah, ini juga Samsul, kita juga kasih sama guys itu, ya. Itu Samsul aja yang pakai tuh, di bawahnya tuh ada tuh. Nah, tuh ada topi ruda guys. Yo, hey. Nah, Omogus, kalian tidak tahu aja guys, Omogus tuh sini ada rudal guys di belakang, arahnya ke belakang dia. Hey, Sul. Badai Sul, lo ada sadar gak Sul? Sul, lo sadar gak sih Sul? Di atas sana masih ada rudal ya. Mana? Di atas sana masih ada rudal Sul, sini Sul. Mundur dulu Sul. Mana sih? Di atas sana tuh. Kok gak ada? Ayo Sul, manjat Sul. Manjat terus. Gue harus manjat gini Cok. Manjat terus. Ah.
Ajar aja. Ah, mati kamu. Ya guys, derita orang enggak bisa terbang ya. Ini bayangin kayak lu superhero tapi lu enggak bisa terbang. Iya. Ya udah terbang sana, Gus. Superman. Ya si Rafael seperti ini rudalnya kamu dihapus-hapus ya, Rafael. Lu suka rudal atau gitu, Rafael? Sepertinya gua udah kelar. Ayo, time for the fucking rudal. Lu udah kelar. Oke, siap-siap. Kita tunggu waktu Rafael udah selesai, guys. Kita akan kembali. 6.5 hours later. Oke, Rafael udah selesai belum? Tinggal atap nih guys ya. Atapnya udah mau selesai nih guys ya. Ini tinggal diisi guys. Kita lihat. Bade Val kok punya pertanyaan sesuatu, Val. Apa? Kenapa ada pohon, Val? Kan itu daun, Val. Kan pohon kayu. Tapi kan itu daun, anjir. Rumah kok kayu. Tapi kan daun kan bagian dari kayu. Rumah kok kayu. Ya, enggak salah sih. Yaudahlah. Mahal aja. Kamu ini dasar builder hoax. Apa kau builder hoax aja, praletak kau hoax. Anjay, kita lihat guys apakah bener-bener kayu semua guys rumahnya. Beneran kayu semua guys rumahnya guys. Ya tapi not bad lah, Val, ya untuk rumah modern kayak gini. Gue nggak tahu anjir, mudir di modern. Udah kali. Anjay. Boleh lah, bener gue pasti bingung nih si Samsul guys ya. Ini Amogusnya bantet guys. Sabar, ini udah selesai kan? Udah. Nah, berarti ini ke sesi apa nih sekarang? Juri. Juri. Oke. Okay. Gua akan menilai sesuai temanya guys ya. Gua ini nilainya gua enggak siapa yang menang atau siapa yang menang ya. Maksudnya Okay. Untuk Samsul, gua rating 1 sampai 10 ya. Yeah. Ratingnya 7 gua karena apa ya, rada gepe itu. Sabar, lihat dulu. Rada tuh, penyet dia. Apa coba? Alfabet, huruf apa ayo ini ayo adik-adik. Apa coba? Aja? D. Huruf Ki. Oh, Ki. Ki. Riki. Yes. Ya, Amela. Jadi terus gue juga bingung soal ini ceritanya apa? Ini fan ini ceritanya. Itu fan. Jadi ini Among Us itu sebenarnya Among Us yang jahat, impostor. Oh, ada ceritanya. Ya udah, naik dikit lah 7.5 guys. Nah, jadi gue kayak nambahin nilai. Tau enggak kayak gue ngejar MTK tuh gue terus ulang soalnya anjing. Iya, ya guys, dan itu gue nilai 7 untuk Samsung. Woo! Karena gepeng doang guys ya. Nice. Nah oke, next ke si Rafael guys ya kak. Si Rafael jadi gini Vin. Ceritanya sebenarnya jadi yang punya rumah itu mantan orang susah. Jadi setelah dia punya duit bikin rumah, cuman kenal bahan kayu, jadi kayu semua rumahnya dasar orang susah. Ya Afin jadi Reno. Kok gue akhir. Jadi lu yang nentuin tema. Oh iya maaf ya. Jadi tapi cerita lu enggak tapi itu enggak valid sih. Soalnya lu cuma buat-buat doang sih itu. Jadi kayak kurang menarik gitu sih. Oke. Ya udah pasrah aja. Nyerah aja. Pasrah anjir, gua pasrah mau ngapain. Jadi untuk rumah Rafael sebenarnya not bad sih, untuk rumah modern dari kayu semua sih gua kasih 6 ya guys ya, walaupun karena secara bentukannya kayak kurang aja gitu guys, kayak apa itu, ada sound effect built in aja. Sound effect. Ya guys, jadi itu guys, ini kayak rumah di atas itu kayak aneh aja guys, di sini nih kayak moncong muncul satu gitu di atas. Jadi gua kasih 6 untuk Rafael guys ya di rumah gua lebih jelek daripada bantet guys ternyata guys. Iya guys. Intinya guys, gue juga karena kayak itu juga karena lu pakai sapling aja jelek aja di sapling, astaga. Oke aja lu bisa terbang, gue bisa terbang, itu bisa lebih bagus harusnya.